lagi, semua Pokemon yang ada di tasnya atau ada di timnya itu bakal nambah attack-nya 3%. 3% itu gede, Jo ya. Ini kurang 28 Pokemon doang. Nah, 28 Pokemon itu kan banyak banget, Bang. Dari mana? Dikit, Jo. Ya nih ya. 28 Pokemon ini kita hitung. Sebenarnya dia punya enggak 28 ya nih. 1, 2, 3. Ini kan karena belum. Oke, cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player remaja muda pohonnya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada Pocket Incoming server global ya. Ini ada di akunnya si Kentut ya. Akunnya si Kentut level 63, CP-nya 273.000, VIP 0. Ini harusnya 1 bulan. Ya, 1 bulan 9 hari ya, 39 hari. Oke, kita lihat di ranking dulu nih. Ada di ranking 11, VIP 0 ya, biasa aja ya. Masih tetap biasa aja. Ini ada VIP 0 lain tapi pakai Mega Galat ya. Ini ada VIP 0 lain juga, di sini dia nggak pakai Pokemon S Plus. The fuck. Masih ada ya. Terus dan ini dia pakai dua Pokemon ya. Ini baru 1 bulan, Cok ya. 1 bulan 9 hari dia punya Mew Origin dan Mega Tyranitar. Oke, collection 43, Union ranking 1, Indigo 18, stage-nya ranking 10. Ini kayaknya kita lihat Pokédex-nya deh. Ini collection rate-nya di bawah itu mungkin karena belum pada di Evo ya. Nah, ini kan belum di Evo, ini belum di Evo. Di Evo dulu, Bang ya. Ini aku tuh jarang ngelihat Pokédex. Kalau nge-review akun baru itu jarang ngelihat Pokédex-nya ya. Ternyata para player baru ini tuh jarang Evo Pokémon-nya, padahal ini tuh bakalan berefek banget. Ya, Pokémon-Pokémon yang bisa di Evo, Bang, itu di Evo dulu ya, Bang ya. Nih, Pokemon-Pokemon yang bisa di Evo itu harus di Evo dulu. Biar apa? Pokédex statusnya itu biar bagus, Cok ya. Nanti untuk damage elemen, terus damage keseluruhan Pokemon ya, double attack-nya, P attack, SP attack-nya itu biar naik. Nah, ini kan belum pada di Evo gitu. Ya, di Evo terus nanti direset, Bang. Di Evo direset, di Evo direset. Udah gitu. Seenggaknya tuh kalian ada ada schedule gitu di jadwal. Seenggaknya satu hari aku bakal ngevoin 5 Pokemon gitu kan, berarti 100 diamond ya. Jadi kalian itu mengalokasikan 100 diamond kalian itu setiap hari untuk ngevo 5 Pokemon sekalian ngereset ya. Maksudnya di evo habis itu terus direset lagi. Soalnya cuman ngabisin 20 diamond. Nah, ini rata-rata dia naikinnya tuh 1 per 1 gitu. Sebenarnya nggak usah dinaikin ya. Dinaikin aja sekali sampai level 36, rare 1, terus abis itu direset. Ya, jadi nanti ke level 0 lagi. Jadi kalian nggak buang-buang ini ya, breakthrough material. Terus kalian juga nggak buang-buang makanan ya yang untuk level up. Jadi untuk makanan sama breakthrough material itu fokusin untuk line up utama doang aja ya, Cok ya. Untuk line up utama aja. Ya, tapi jangan sampai lupa Pokemon kalian itu harus di up juga ya semuanya ya. Oke, karena nih ya untuk bonusnya itu nih kayak misalkan ini ya, Cok. Nih. Dia kalau punya 28 ya. 28 Pokemon lagi, semua Pokemon yang ada di tasnya atau ada di timnya itu bakal nambah attack-nya 3%. 3% itu gede, Cok ya. Ini kurang 28 Pokemon doang. Nah, 28 Pokemon itu kan banyak banget, Bang. Dari mana? Dikit, Cok. Ya nih ya. 28 Pokemon ini kita hitung. Sebenarnya dia punya nggak 28 ya nih. 1, 2, 3. Ini kan karena belum di Evo aja kan ya. 3, 4, 5. Oke, 5. Terus mana lagi? 5 ini 6 7 8. Oke, 8 9. 9 10 11 11 12 12 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22
Nih ya, seenggaknya dari sini dia bisa dapat 22. Terus dari Pokemon A 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, mana lagi, 57, 58, 59, 60, 61, tuh, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, ya, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, nih ya, 82 Pokemon, cok. 82, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 50, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Pokemon lagi. Sebenarnya dia bisa naikin Pokédex-nya itu 101 Pokemon lagi, cok ya. 101 Pokemon lagi itu dia bisa nyampe ini nambah 3% P Attack, 3% SP Attack sama PDF-nya nambah 3% semua kalau dia evoin semua Pokemon-nya ya itu ya. Jadi seenggaknya dari hari pertama main Pocket Incoming, kalian itu mengalokasikan seenggaknya sehari aku harus ngevo sampai terakhir itu 3 Pokemon sehari lah, kalau misalkan 5 Pokemon kebanyakan ya. 3 Pokemon sehari itu 10 hari kan kalian udah dapat 30 Pokemon tuh ya. 30 lebih ya kalau yang evonya itu 3. Nah, kayak gitu cok ya. Itu penting juga tuh. Oke, nah terus ini kita lihat ya. Kita lihat di sini, dan itu cuman untuk yang bonus dari semua Pokemon ya. Nanti untuk bonus elemennya kalian bakalan dapat lagi. Ini kan yang bonusnya ke semua ya, ke semua. Nah, ini kalau kalian misalkan tadi punya Pokemon Fire baru 2 lagi aja, ini semua Fire tipe Pokemon 1%. Kayak tadi kan dia pakainya Mew Origin sama si Mega Tyranitar. Mega Tyranitar itu Rock ya, Rock sama Dark. Nah, ini Rock punya 4 Pokemon Rock lagi, Mega Tyranitar itu attack-nya bakal nambah 1%. Ya, kalau misalkan punya 10 Pokemon Rock lagi, itu bakal nambah 2% itu damage-nya si Mega Tyranitar. Terus Mew Origin, Mew Origin kan psychic ya nih. 2 Pokemon psychic lagi itu damage-nya si Mew Origin bakal nambah 1%. Nah, dan seterusnya ya, cok ya. Tuh, makanya penting. Nah, di sini karena dia ambilnya 2 tank ini ya, jelas ya nanti akhir bulan dia harus ngambil si Shiny Mega Gardevoir. Oke, nah nanti besok tanggal 8 ya. Besok Jumat lah, tanggal 9 ya. Tanggal 9 itu Fortune Cat ya. Habis itu terus nabung aja Diamond sampai di 29 ya. Akhir bulan lah, sampai akhir bulan itu harusnya bisa kekumpul ya. Harusnya bisa kekumpul, cok. Soalnya kan Shiny Mega Gardy juga 3 hari kan. Udah ambil Shiny Mega Gardy, dan yang di-up duluan itu nanti Shiny Mega Gardy-nya. Kita lihat ini ya, VIP 0 main 1 bulanan karena kemarin ada event juga jadi kebantu ya. Ini untuk shard merahnya ada 114. Pokoknya kalau main di bulan pertama itu seenggaknya kalian dapat 80 shard merah ya. Itu kalau tanpa event ya 80. Kalau misalkan ada event yang kemarin ya ini ya, nah ketambahan 34 shard merah. Jadi 114. Oke, saranku gitu sih ya, ambil Shiny Mega Gardy, terus abis itu cara mainnya ya, Pokédex-nya itu harus dilengkapin. Terus abis itu, tapi kalau misalkan lagi nabung ya, katakanlah, "Bang, aku besok mau ngambil Shiny Mega Gardevoir," gitu. Kalau misalkan aku ngereset Pokédex-ku, itu nanti takutnya diamondnya nggak cukup. Nah, kalau ada alasan kayak gitu, nggak apa-apa ya. Untuk sementara Pokédex-nya itu di pending dulu gitu. Jadi walaupun sebenarnya ya, kalau aku ngelihat line up dia, sebenarnya nggak usah ambil Mega Tyranitar itu nggak masalah loh.
Ini entah kenapa diambil Mega Tiranitar, mungkin karena nanti di akhir tahun itu mau ngambil Mega Garchomp kan. Ya tapi saranku tetap Pokédex-nya harus dipikirin, terus ngambil Shiny Mega Garde akhir bulan ini gitu. Kalau ngerasa Diamond-nya nggak cukup kalau naikin Pokédex-nya, itu ya nggak usah, Pokédex-nya nggak usah dinaikin dulu, nggak apa-apa. Nanti sambil nunggu akhir tahun ini ngambil Mega Garchomp. Nah, walaupun dia udah punya 2 Pokemon S Plus, tapi juga nggak bisa menduduki atas ya, karena dia ambilnya itu Mew Origin sama Mega Tiranitar ya. Ini yang punya Mega Galat itu bakalan lebih tinggi ya. Mega Galat serem cok. Oke, ini ada Mega Tiranitar, ada Diancie, Victinio, VIP 11 tapi. Oke, kita coba lawan VIP 0 ini deh ya. VIP 0 yang mau kita lawan ini cuman punya 1 Pokemon S Plus doang, tapi saya ini Mega Galat ya. Sedangkan dia pakainya 2, Mew Origin sama Mega Tiranitar. Oke, kita lihat ya, Mew Origin sama Mega Tiranitar punya 2, cok. Tapi kita nggak bisa ngelawan dia kayaknya. Atau bisa, nggak tahu juga ya. Karena kita nggak punya DPS ya, jadi ya Shiny Mega Garde bakal menyelamatkan. Nah, terus tinggal nunggu akhir tahun ambil Mega Garchomp. Nanti Shiny Mega Gardevoir gantiin siapa bang? Itu Mega Galat itu keluar aja. Galade nih ya, Galade-nya ini keluar, gantiin Shiny Mega Gardevoir. Nah terus nanti untuk Mega Garchomp gantiin siapa? Mega Garchomp gantiin Aggron nih. Atau gantiin siapa, kayak Mew biasa itu ya, gantiin kalem bom Mew biasa. Ah, Mew Origin udah mati. Oh enggak, Mew Origin di belakang ini ya. Oh, ini Mew Origin yang di tengah ya. Ini bukan Aggron ya. Oke, bisa menang loh dia. Bisa menang kah? Itu kalau Skizor, nice, Skizornya mati. Tapi kalau Skizornya nggak mati, bisa kita yang mati coy. Nah masalahnya ini dia naruh DPS-nya di depan tuh ya. Shiny Mega Galade sama si Moltres ditaruh di depan tuh. Jadi nggak bisa di stop sama Mega Tiranitar tuh. Mega Tiranitarnya meninggal coy. Shiny Mega Galade juga bakalan bisa ngekill Mew Origin ya. Jadi itu gimana-gimana tetap kalah nih. Kalahnya cuma gara-gara meta doang ya. Shiny Mega Galat lebih baru. Ya yang bisa nyaingin kalau nggak Shiny Mega Garde ya Zacian ya. Cuman kalau mau ambil Zacian kayak kalau ngeliat line up-nya ya mending ambil Mega Tiranitar sama nanti ambil Mega Garchomp ya karena udah ada Mega Tiranitar gitu. Oke, itu sih ya untuk sarannya kentut gitu ya. Oke, aku cukupin video sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Aus Gaming. Bye.